Dan untuk yang paru merah harga 25.000. Dari buru box saya mandarin dikasih harga murah, cuma 50.000. Untuk yang sebelahnya harganya 50.000 dua ekor. Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Untuk siang ini Orange Channel masih berada di pasar burung Pramuka, tepatnya di belakang gedung Pramuka parkiran mobil atau depannya parkiran mobil. Sebelah sini belakang gedung Pramuka ada toilet ya, untuk patokannya nilai toilet. Dan untuk hari ini Orange Channel doakan semoga sobat kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan untuk rezekinya, amin. Coba kita masuk untuk gang ini, sebelah toilet ada gang dan tertuju untuk kali ini ke tempatnya kios Mas Sigit Bajang. Untuk kios Mas Sigit Bajang tersedia dari burungnya lumayan banyak, untuk dari burung kenari dan burung yang lain nanti kita pantau ya. Ini untuk situasinya dan untuk dukungannya OMG Channel, mohon subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Coba kita sapa untuk Pak Bosnya atau Mas Bosnya. Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk kabar hari ini Pak Di? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Pak Di, untuk tanggal 25 kios Mas Bajang Sigit ready-nya apa nih Pak Di? Tadi ready-nya tuh kenari, terus putut, terus itu Mas, apa namanya? Blackthroat. Iya, larvet, Jalak suren. Ya. Yang lain juga masih tersedia Pak Di ya? Iya, masih banyak yang lainnya. Oke, nanti kita pantau Pak Di ya. Iya. Pak Di, untuk yang belum tahu, ini untuk buka tutupnya bagaimana Pak Di? Kalau buka tutupnya ya, buka ya memang jam 5 Mas pagi. Iya. Tutupnya juga jam 5 pagi. Tutup jam 5 pagi. Juga. Jam 5 sore tutupnya ya. Iya. Oke. Ini kayaknya ada lagi ada yang transaksi untuk teman kita. Baru beli burung Pak Di ya. Baru beli kenari nih apa? Kenari ya. Oke. Oke, ya. Pak Di, ini untuk yang mau kirim-kirim bisa dibantu apa enggak Pak Di? Bisa Mas, yang kirim-kirim kalau Jabodetabek sini COD juga bisa. COD bisa Pak Di ya. Iya, bisa. Kan. Nanti ada kontak WA-nya di atas video, silakan kita telepon ya untuk nomor WA-nya. Pak Di, untuk yang mau tuker tambah juga bisa Pak Di? Bisa, asal syaratnya tuker tambahnya ini mau cocok harganya, Pak Di ya. Cocok nambah, cocok harga. Iya. Oke, nanti tinggal dipantau merapat ke kios untuk yang mau tuker tambah Pak Di ya. Iya. Oke Pak Di, kita langsung pantau aja Pak Di. Iya. Untuk burung-burung yang tersedia di kiosnya Mas Bajang Sigit. Untuk stok burung yang baru datang di kiosnya Mas Sigit Bajang, posisi landai dasar dari burung Ciblek Semi ini terlihat masih lumayan ada ya untuk beliannya. Harga 25.000. Di sini ada yang mulusan, ada yang bondolan, dan ada yang lagi dokor atau dorong ekor. Mungkin ada jantan, ada betina ya, soalnya kan burung objekan. Burung semi puran harga 25.000. Silakan dipantau merapat ke kios dari burung Ciblek Semi. Nanti untuk yang mau kirim-kirim ada kontak WA-nya di atas video. Silakan dikontak atau ditelepon untuk nomor WA-nya. Ini dia untuk penampakan lebih jelas. Untuk red seed skin ini ada yang stok baru. Kalau yang ini yang dilut apa gimana Pak Di? Iya, dilut Mas ini Mas. Yang dilut? Iya. Dilut apa double dilut Pak Di? Ini yang dilutnya. Yang dilut aja ya. Nah, kalau yang double dilut lebih ke putihan lagi. Lebih ke putihan iya. Atau ke kremen gitu Pak Di? Iya. Ya. Kalau yang ini harga berapa Pak Di? Ini 600 Mas. 600.000. Iya. Contohnya jantan betina Pak Di? Jantan. Jaminan jantan. Kalau ini jaminan jantan. Jaminan jantan. Stoknya bagaimana Pak Di? Aman? Ya aman. Kalau ya. Yang begini kan cuma sedikit Mas, nggak bisa. Ini banyak. Kan untuk ya. Barangnya juga barang langka. Harga berapa ada di Pak? 600. 600 saja ya? Iya 600. Okay. Nah untuk yang biasa dari Red Sea Skin yang klasik ini. Harga kalau yang biasa berapa Pak Di? 500 Mas. 500.000? Iya. Yang jantan Pak Di ya? Iya yang jantan. Masih muda Pak Di ya? Muda. Masih muda. Stok juga masih banyak untuk pilihan dari resisin posisinya yang klasik untuk yang ini. Masih muda ini. Masih muda-muda. Ini stoknya apa Mas? Sama itu juga jantan. Baru datang Pak Di ya? Baru datang. Ini yang udah mau merah juga ada satu. Tapi ini yang mau merah ini 5,5 Mas. Untuk yang udah mau mutasi warna Pak Di ya? Iya. Ini mau mutasi warna. Udah kelihatan merah, tapi untuk harganya beda Pak Di ya? Beda 50.000 lah. Beda 50.000 ya, jadi 550.000. Dari resisin yang klasik untuk yang ini. Yang gacoran juga ada ya di sini. Ini untuk pantauan yang gacoran dari burung resisin nyanyi, yang sebelah sini lagi bunyi ya. Ini tadi bunyi, nah ini bunyi lagi. Harga 1 juta rupiah dari resisin yang klasik. Untuk pantauan yang bagian atas ini udah pantauan bunyi semua. Nanti untuk yang lagi mencari burung red skin bisa dipantau ya di sini. Untuk yang masih melimpah banyak banget dari burung black throat. Untuk burung black throat ini stoknya lagi ambiar banyak banget ya di kiosnya Sigit Bajang.
Ini kita lihat dengan jelas. Atau dengan dekat dari burung black throat-nya. Harganya dikasih berapaan pada ini? 7,5, Mas. 750 ya. Harganya 750.000. Pilihannya jantan semua pada ya? Jantan, Mas, jantan. Semua. Yang bahan pada ya. Kalau kayak gini umuran muda apa? Sudah 5 bulanan lah. Oh, berapa dari riwik? Berapa dari riwik umuran kisaran 5 bulan. Iya. Dari burung black throat. Tersedianya berapa ekor? Kayaknya banyak banget tadi. Banyak, Mas. Masih banyak banget ya? Masih banyak lah, pokoknya ada puluhan ekor di sini dari burung black throat. Nanti kalian yang sedang mencari burung black throat bisa dipantau ini ya. Full ini nyampe ke bagian atas dari burung black throat. Ini belum lagi untuk sekat kandang yang sebelah sini. Ini juga sama untuk burung dari black throat ya. Stoknya full, banyak banget. Ada juga murai. Ini kalau ini murai apa, Pak? Murai MH itu, Mas. Oh, yang MH. Yeah. MH non gembung ya. Yeah, non gembung. Kayaknya ekornya ekor pendek, Pak De. Ekor rusak itu, Mas. Ekor bukung berarti ya. Buntut kurang. Berapa, Pak De? Ya, kalau normal kan nyampe 1,5, 1,4, Mas. Ini ekornya rusak kasih 11 saja. Kasih 11 ya. Kasih harga 1.100.000. Untuk yang murai MH non gembung, bodinya bodi medium ini. Burung semi furan ya dari burung ini. Ini untuk persediaan warna dari burung kenari loper. Untuk burung dari kenari loper ini dipilih yang cakep-cakep banget ini ya. Seperti ini untuk pilihan warnanya, mantap-mantap banget nih. Seger-seger ya. Ini untuk harganya dikasih berapaan tadi ini? Yang warna 300. Warna 300. Yang warna itu 28. Yang 28 yang mana, Pak? Yang warna yang gelap. Yang gelap ini 28. Ya. Jadi 280. Posisinya pilihan untuk burungnya udah jadi atau gacoran, Pak De ya? Ini nanti kalau dipisah gacor, Pak De? Bunyi semua lah, Mas, sudah gacoran. Sudah gacoran semua ya. Berarti untuk yang warna-warna standar cerah, begini, 300. Warna cerah 300. Stoknya lumayan banyak, warnanya juga cakep-cakep ya. Indah-indah banget, sampai ke sebelah sini. Ya warna gelap aja dikasih 28 tadi. Untuk yang bagian bahan dari burung kenarinya, untuk kenari loper bahan tersedia banyak di sini. Untuk yang loper bahan harganya ini dikasih 120.000. Untuk yang warna-warna standar ya, warna-warna cerah, untuk pilihannya masih banyak banget. Ini sampai ke ujung full dari kenari loper yang bahan ini. Usianya masih PAUD kisaran 2 bulan 3 bulan. Ini untuk warna-warnanya cakep-cakep ya. Nanti tinggal dipilih-pilih untuk sobat bisamanya lagi mencari burung kenari. Warnanya mantap-mantap. Untuk yang warna putih, ini juga tersedia untuk yang warna putih yang dari loper. Harganya berbeda, 150.000 untuk yang warna putih. Ini ya, untuk persediaan untuk kenari yang loper bahan. Ini untuk persediaan untuk yang warna putih. Sebelah sini masih banyak banget untuk sedia yang warna putih dari kenari lopernya. Nanti untuk yang lagi mencari burung kenari warna putih bisa dipilih-pilih di sini ya, dari burung ombyokan untuk kenarinya. Dan untuk yang sebelahnya ini ada yang dari warna-warna gelap. Gelapnya seperti ini. Ada yang cabel ya. Ini masuknya ke gelap. Harganya 75.000 untuk yang ini. Nanti bisa dipilih-pilih ya, dari burung kenari yang tersedia. Bekasnya masih bekas yang posisinya agak dasar. Ini untuk yang gelap, stoknya ada 2 kandang. Ini nyampe ke sebelah sini. Berarti untuk stoknya masih banyak ya untuk yang warna gelap dari burung kenarinya. Untuk yang sebelah sini ada dari burung Plexi Pacitan. Plexi Pacitan ini harganya dikasih 90.000. Burung ombyokan. Nah, setiap burung ombyokan itu ada pilihan jantan atau betina. Jadi nanti tinggal dipilih-pilih, dipantau merapat ke kios dari burung-burung yang ombyokan. Kalau ombyokan itu berarti masih campur ya, kecuali yang udah dipisah.
Stok masih banyak, ada pilihan jantan betina, ada mulus atau bondo. Nanti tinggal dipilih, merapat ya. Lagi pacitan juga stoknya ada dua kandang di sini. Ini untuk kandang yang sebelah sini. Masih lumayan banyak ya untuk pilihan dari burung kasih pacitannya. Dari stok lumayan banyak dari burung pleci busomi. Pleci busomi ini yang masih ombyokan, mungkin ada jantan, ada betina, ada mulus, ada bondol, nanti bisa dipilih-pilih. Harga Rp25.000. Nanti untuk sobat busomanya lagi mencari burung pleci, dari busomi ini tersedia. Lumayan banyak ya untuk pilihan. Imut-imut. Dari persediaan burung lakbet, untuk burung lakbet yang paruh merah ini tersedia. Mungkin pada lakbet ini ada jantan, ada betinanya ya. Dan untuk yang paruh merah harga Rp25.000 dari paruh merah. Nanti untuk yang sedang mencari burung lakbet bisa dipantau di sini. Kalau yang pasjo seperti ini harga Rp30.000 nih untuk yang paling depan. Kalau yang standar yang harganya Rp25.000 yang standar. Kalau yang paru-paru putih bagaimana nih, Pak? Yang paru putih itu ada yang 40, ada yang 50, paling mahal 50 lah, Mas. Paling mahal 50 ya. Iya, iya. Untuk yang paru putihnya ini tersedia. 40 dan 50. Nanti bisa dipilih-pilih dari burung lakbet. Seperti ini untuk penampakan. Dari yang jenis parblu ini juga tersedia ya. Harga Rp70.000 untuk yang jenis parblu. Jadi Rp70.000 nanti bisa dipilih-pilih ya, ini untuk stoknya. Mungkin ada jantan atau betina. Untuk stok dari burung poxai mantel, poxai mantel ini masih tersedia harga Rp180. Dari burung poxai mantel ini udah posisi lama ya di sini. Jadi nanti untuk yang lagi mencari burung poxai mantel udah aman ini untuk posisinya. Soalnya udah lama untuk perawatannya. Ini yang terlihat dari burung poxai mantel kisaran ada 3 ekor. Dari poxai mandarin, ini untuk yang mau merawat ya, dari burung poxai mandarin dikasih harga murah, cuma Rp50.000 dari burung poxai mandarin. Tapi untuk matanya seperti ini nih sebelahnya, jadi seperti bahasanya katarak kali ya, kayak ada putih-putih sedikit seperti itu, tuh putih ya. Dari matanya nanti kita lihat. Nih, seperti ini putih tuh. Nah seperti itu untuk kondisinya burungnya, ini pantauan burung rama di sini. Untuk yang mau dari burung poxai mandarin ini nanti bisa dibeli, harganya dikasih murah. Ada stok dari burung cuca hijau. Cuca hijau ini posisinya yang medium, harga Rp600.000, burung mulus. Untuk yang lagi mencari burung cuca hijau ini tersedia, tapi untuk kondisinya ini ya yang terpantau, burungnya ada nopeng dan mulus. Nah untuk sebelahnya ada dari burung cuca hijau yang PH. Kalau yang PH berarti paruh hitam, bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Harga Rp350.000 untuk burung dari cuca hijau. Nanti untuk yang lagi mencari burung cuca hijau, ini sepertinya bodinya body medium ya. Untuk cuca hijaunya yang dari Jatim, dari burung cuca hijau yang tersedia ini. Dari anis merah, ini pantauan jantan, kuda hutan, harga Rp350.000, burung semipuran ya untuk burung dari anis merah ini. Ini untuk pantauan dari anis merah yang tersedia. Ada 2 ekor. Dari yang total juga ada yang MH atau muda hutan, harga sama ya Rp350.000. Nanti untuk yang lagi mencari burung anis merah trotolan jantan ini tersedia. Untuk yang ini ya, pantauan katanya jantan untuk yang ini. Dari anis cendana untuk yang masih anakan atau trotolan harga Rp230.000. Pantauannya jantan betina Pak Ri. Woi. Jantan ya. Jantan ya. Pantauannya jantan. Burungnya makan pur belum ini? Makan pur ya. Untuk posisi juga untuk perawatan atau maksudnya udah lama di top. Dari stok cuca kinai
Tapi untuk bagiannya tinggal yang bagian betina harga 160.000. Mulus ya. Dari burung cicakinanya ada mulus, ada bondolan. Dan untuk persedia di sini masih banyak. Untuk persediaan dari burung cicakinai, untuk yang jantan belum ada ya atau kosong. Nanti untuk yang lagi mencari burung cicakinai bagian betina bisa dipantau dulu. Dari stok cicak ranting ini juga tersedia harga 160.000. Ini untuk stok-stok dari burung cicak ranting. Stoknya masih lumayan banyak, ada pilihan untuk burung dari cicak rantingnya. Nanti untuk yang lagi mencari burung cicak ranting bisa dipantau ya, ini tersedia. Kebanyakan yang bondol atau dorong ekor dari burung cicak rantingnya. Cicak ranting yang dari Sumatera. Dari stok jalak suren, pantauan dari burung jalak suren ini, jalak suren yang udah kepantau jadi, udah dewasa atau udah rajin bunyi kasoran ya, bisa dibilang harganya 425.000 dari burung jalak suren ini. Nanti untuk yang sedang mencari burung jalak suren ini tersedia masih lumayan banyak untuk pilihannya. Dari jalak suren mungkin ada jantan ada betinanya ya, biasa untuk burung seperti ini tidak ngaruh masalah berbunyinya antara jantan dan betina, pasti burungnya udah makan pur. Tersedia tinggal sedikit dari burung ciblek sawah harga 15.000. Ada ciponya juga, harganya dikasih sama ya buat penghabisan dari burung ciblek sawahnya. Ini untuk bagian atasnya juga masih ada, tapi nggak banyak untuk persediaan ini yang terpantau dari burung ciblek sawah. Belum datang lagi ya untuk burung dari ciblek sawahnya. Untuk yang lagi mencari burung ini nanti bisa dipantau dulu, tersedia di kesmasnya Bajang Sigit atau Sigit Bajang Landa Dasar. Ada stok burung perkutut. Kalau perkutut ini perkututnya perkutut yang Bangkok dari ring Ardi dan ring Santi, di sini tersedia. Harganya dikasih 250.000 untuk burung perkutut Bangkoknya. Sudah posisi dewasa apa belum ini mas? Anu ya, umur 5 bulanan mas. Kisaran umur 5 bulan dari burung perkutut Bangkok. Kalau yang lokal udah datang belum Pak De? Lokalnya kalau sawah besok, tapi ya cuma sedikit. Oh besok ya. Tapi untuk kondisinya juga belum terlalu banyak untuk datangnya katanya. Seperti untuk penampakan. Untuk stok burung perkutut, kalau ini untuk perkutut yang masih pada muda-muda, untuk perkutut silver atau krem. Silver apa krem ini lah? Silver ya. Silver. Harganya 80.000. Nah, untuk yang semaninya sebelahnya juga sama harganya 80.000 untuk yang masih muda-muda ini ya, untuk burung perkututnya. Terus yang putih albino mata merah nih, ini juga yang kalau yang ini berbeda nih, harga 180 untuk yang stok 2 ekor ya, untuk yang perkutut putih albino. Banyaknya yang perkutut temani lumayan banyak untuk stoknya, ada pilihan. Ada stok palek Australia 1 ekor aja, prediksi jantan, harganya berapa nih? 450.000 dari burung palek. Udah dewasa ini ya dari burung paleknya. Nanti untuk yang sedang mencari burung palek tersedia ini, ada stok 1 ekor. Untuk yang mau dari burung jalak kebo, jalak kebo ini posisinya reject. Rejectnya ada di mata, untuk burungnya sih masih sehat ya, masih bisa makan. Rejectnya ada di mata. Nah untuk matanya ini yang sebelahnya merem seperti ini ya. Kalau bahasa sininya sih katanya ceklok. Jadi untuk posisinya matanya merem untuk yang sebelahnya. Harganya 50.000 2 ekor. Buat stok penghabisan dari burung jalak kebo. Ini seperti ini untuk sebelahnya matanya. Ya. Jadi merem untuk yang sebelahnya. Untuk yang mau merawat juga dari burung kutilang. Kutilang sutra. Ini diobral aja buat penghabisan 100.000 3 ekor. Kondisinya seperti ini. Nih, seperti ini dari burung kutilang sutra. Nanti untuk yang lagi mencari atau mau dari kutilang ini bisa dibeli ya. Tinggal 3 ekor diborong jadi 100.000. Ada stok dari burung terusuk, ini tersedia. Harga 25.000 untuk burung terusuknya. Ada mulut, ada bondolan ini ya. Tapi untuk stok juga tidak banyak. Harga 25.000 dari burung terucuk. Ini untuk stoknya ya, yang terpantau.
Oke sobatku, itu dulu yang bisa dipantau dari kios Mas Bajang Sigit atau Sigit Bajang, posisinya lantai dasar. Silahkan dikunjungi, untuk burungnya juga lumayan banyak tersedia dan untuk harganya juga lumayan murah. Pakde, terima kasih banyak Pakde ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu Pakde. Amin, amin. Untuk Mas Bajang Sigitnya belum datang Pakde ya. Iya. Oke Pakde, ya, itu ya. Dulu. Oke sobatku, itu dulu yang bisa dipantau, silahkan dikunjungi. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.